Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat BiKem Studio. Saya ni aku nak bercerita sikit tentang satu dokumentari yang dikeluarkan oleh Amazon Prime Video, iaitu All or Nothing Tottenham Hotspur. So secara keseluruhannya, All or Nothing ni adalah satu dokumentari sukan untuk merungkai, bukan merungkai perangai-perangai pelik anda, untuk merungkai bagaimana keadaan sesebuah pasukan tu mengharungi season-season diorang. Okay, so maknanya Amazon Prime ni dia dah buat untuk bola, diorang dah buat untuk rugby pun ada. So antara yang famous untuk All or Nothing adalah antaranya yang paling famous bagi aku, aku rasa Manchester City lah. Yang kedua Spurs, yang ketiga Brazil, dia ada buat untuk Brazil kot. Lepas tu yang keempat ni New Black All Black untuk New Zealand untuk rugby tahun 2018. So untuk tahun 2020 ni Amazon keluarkan satu lagi dokumentari All or Nothing yang terbaru, hangat dari pasaran, iaitu All or Nothing Tottenham Hotspur. Dilancarkan secara rasminya pada 31 Ogos 2020. So aku sendiri pun dah tengok sebenarnya dokumentari All or Nothing Tottenham Hotspur ni lah. Kau main susah lagi nak tengok tu. 31 Ogos lah cah, minggu lepas baru aku layang. Jadi bagi aku sebenarnya, bila dokumentari ni keluar, aku sebenarnya excited kot sebenarnya nak tengok. Tapi aku tengok yang highlight-highlight je lah. Mana highlight yang pihak Amazon, pihak club Spurs tu keluarkan sendiri. Maknanya dalam seminit dua tu, jadi macam aku nak tengok sendiri lah. Maknanya macam mana Jose Mourinho, macam mana Danny Levy ni urus Spurs dalam masa-masa Covid ni kan. Maknanya macam mana dia uruskan dia punya kewangan, macam mana dia uruskan dia punya player-player yang injured. So dari episod satu tu, okay, aku cakap episod by episod lah. Episod je dah banyak pun, ada dalam 9 episod gitu je. So untuk episod pertama tu agak menjedekkan lah. Sebab ya, kita tahu kan Spurs pecat Pochettino pada season lepas sebab dia, disebabkan dia punya performance yang dok berapa comel. Jadi untuk episod yang pertama tu sebenarnya tak ada lah dia tunjuk ke depan-depan khabar Pochettino mau beli lah belah dia kelak ni, tak ada lah gitu. Jadi orang cakap tu adalah khabar yang Pochettino ni dah diset lah oleh Danny Levy ni, tak ada lah nak tunjuk jahat sangat, jadi macam tak ada respect lah kan. Jadi first episode tu permulaan season tahun 2019-2020 untuk Spurs. Lepas tu untuk episod kedua masuklah the special one, Jose Mourinho. Ni the special one ni, bukan kaleng-kaleng punya manager ni. So untuk episod kedua tu secara keseluruhannya bercakap dengan Spurs ambil Mourinho sebagai head coach baru untuk kelab totally lah. Aku boleh kata totally tu memang untuk episod kedua tu, maknanya first training Mourinho dengan kelab dia, lepas tu first match untuk dengan kelab dia, silap aku lah. Episod kedua ke episod tiga macam tu. Lepas tu episod ketiga, episod keempat tu tak ada benda pun, macam biasa lah. Maknanya dia orang harungin dia punya match, semua match-match tu kan. Lepas tu dalam episod 4 ke 5, 5 ke 6 macam tu lah, ada satu period tu di mana ya, kita tahu kan season lepas memang super banyak player-player injured, macam Kane, macam So Heung-min, macam Sissoko, dan banyak, mana boleh kata banyak first team player yang injured. Jadi dekat dalam All or Nothing tu aku nampak sendiri macam mana player ni recovery. So lepas daripada tu aku pun nampak macam mana Mourinho ni handle lah dia punya team dia tanpa tonggak-tonggak utama dalam team tu. And then lepas tu ada satu part, ini aku rasa lah dalam banyak-banyak part yang ni aku paling suka ni, ada satu part yang Mourinho bleber, dia bleber pop. Ada satu tu dia sebut macam ni, apa-apa gitu lah lebih kurang. Aku nak buat untuk enggak, tapi banyak-banyak part tu aku paling suka sekali. Okay, jadi aku pun nampak yang okay lah, secara jujur lah sebenarnya aku pandai negatif lah dekat Spurs punya chairman lah, Danny Levy lah. Sebab macam dia macam tak pandai nak uruskan kelab macam mana lah, macam mana dia nak handle, nak beli player pun macam dia ni terlalu kerekut lah. Lepas tu, lepas daripada aku tengok dokumentari tu, okay, maknanya boleh lah aku tengok sedikit perspektif yang positif daripada Danny Levy ni. Maknanya dia ni bagi aku, maknanya tanggapan aku untuk Danny Levy ni boleh kata salah juga lah. Sebab dia ni bukanlah yang terlalu macam financial punya orang sangat kan. Maknanya aku boleh nampak sendiri lah macam mana dia handle financial club tu, macam mana dia handle untuk pembelian-pembelian pemain tu kan. Okay, mungkin kita sebagai fans Spurs, kita macam ada rumor, biasa lah rumor lah. Kita macam kita nak player tu, kita nak player ni. Tapi sebenarnya proses tu bukannya lah semudah yang kita sangka sebenarnya. Dia banyak
banyak perkara lah. Dia macam complicated lah senang cerita. Dia macam perempuan lah, complicated. Ini lah kalau perempuan tengok ni, mampu kena kecang aku kan. Okay, dia macam complicated gitu lah. Lepas tu aku tengok yang macam mana Mourinho ni dia tukar suasana dalam changing room tu lah. Maknanya kita tahu yang Mourinho pernah khabar kepada player-player Spurs ni dan yang good guys they never win. Maknanya dia nak adaptkan, dia nak tukarkan satu perubahan dalam permainan Spurs supaya jadi bad boy. Ha, macam tu. Jadi bad boy, jadi orang jahat sikit. Sebab ya kita main, kita boleh jadi baik. Kita macam main bola tu tak apalah kita jadi bad boy pun kan. Betul, luar padang tu kita baik lah mula. Jadi maknanya di situ aku nampak yang bila Levi ambil Mourinho ni adalah satu keputusan yang bukan satu keputusan yang bodoh, bukan satu keputusan yang orang kata panik, tapi bagi aku satu keputusan yang betul bagi aku untuk sekarang, bukan untuk jangka masa panjang. Sebab kita tahu yang Mourinho ni dikenal dengan third season curse, tapi yang third season curse tu kita tunggu next season. So untuk dokumentari ni juga, kalau macam All or Nothing yang team-team City, team-team Brazil. Okay, kalau City tu dia macam dia buat masa City menang Premier League tahun 2017, season 2017-2018. Lepas tu kalau untuk Brazil, tak silap aku dia menang Copa America. Ha, yang Spurs ni dia buat sebab Spurs aku pun tak buat apa, tapi tiba-tiba ada. Ha, gitu lah. Tak ada benda-benda pun. Jadi aku nak recommend sendirilah untuk fan-fan Spurs, yang fan-fan Spurs Malaysia yang belum tengok lagi dokumentari All or Nothing Tottenham Hotspur. Bagi aku, korang semua kena tengok lah. Check it out lah. Memang wajib tengok lah. Kita fan Spurs kena wajib tengok. Ikut segmen lah, nak tengok secara halal ke, nak tengok secara haram ke, atas segmen belaka. Okay, so untuk dokumentari ni bagi aku dia telah mengubah perspektif fan-fan Spurs sendiri terhadap coach, terhadap club tu sendiri, terhadap Danny Levi tu sendiri. Jadi bila ada satu period yang bila timu tu akan jatuh merudum lah, maknanya dia akan ada satu jangka masa bila team tu on off. Ha, boleh kata gitu. Ha, time tu kita akan rasa macam rezak gila. Tapi kita rasa macam betul ke benda yang dia buat ni, betul ke benda yang Levi buat ambil Mourinho semua tu kan. Okay, secara sejujurnya bagi aku kan, memang dokumentari All or Nothing Spurs ni memang mengubah pandangan aku terhadap Levi, terhadap Mourinho. Maknanya sebenarnya kita ni beruntung lah ada Danny Levi, ada Mourinho, one of the best coach in the football history kan, the special one. Season lepas adalah the worst season Spurs dalam 4-5 tahun macam tu lah, tak silap aku. Sebab 4-5 tahun tu dia orang maintain kan, top 4 lah. Tapi tiba-tiba season lepas number 6. Tapi alhamdulillah boleh main lagi Europa League. Tapi bagi aku sebenarnya, aku pernah cakap dalam diri aku sendiri lah, masih terlalu awal. Kita tunggu next season, iaitu season sekarang ni. Dan kita boleh tengok Spurs pun tengah on form lah sekarang kan. Yang baru-baru ni menang dengan City 2-0. Mantap lah. Defensive solid, mantap Pak Abu. Aku memang bagi kredit gila-gila dekat defensive kita. Dekat kita punya defense memang terbaik. So itu saja segmen untuk video kali ni. So kepada fans-fans Spurs, aku ingatkan sekali lagi, segmen wajib tengok dokumentari All or Nothing Tottenham Hotspur sebab bagi aku memang menarik. So kita jumpa untuk next video. Okay segmen, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Yang paling penting, kami menuju untuk 1,000 subscribers. Dan jangan lupa terus support BiKem Studio. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.